100 meter ini dominan, 100 meter ini dominan anaerob. Mungkin di sini juga ada cuma 5%. Jadi peranan aerobnya, sementara peranan aerobnya cuma 5%. Tetapi di maraton dominannya aerob. Maraton peranan anaerobnya di maraton mungkin 10%. Pertemuannya aerob anaerob itu jarak 1000 meter ini. Jarak 1000 meter ini aerobnya naik, anaerobnya turun. Gambar ini saya maksudkan juga lomba di atas 1000 meter lebih banyak latihan aerob. Lomba di bawah 1000 meter lebih banyak latihan anaerob. 100 meter di lomba 100 meter aerobnya tidak punya peranan sama sekali di lomba 100 meter. Tapi untuk menyelesaikan latihan-latihan di 100 meter tidak perlu aerob. Ini aja pegangan kita. Jadi menjawab pertanyaan, Pak, saya kalau di 800, latihan apa yang saya butuhkan? 800 meter. Latihan-latihan. Kenapa? 800 meter letaknya di sini. Di bawah. Di sebelah kirinya. 1000 meter. Saya pelan di 1500, latihan apa yang saya butuhkan? 1500. Meter itu 60% anaerob, 40% aerob. 1500 55% aerob, 45%. Jadi kalau ada kamu berlari apa? Datang lari. Suka lari ke gunung enggak? Suka. Tapi jangan lupa dilintaskan istirahat. Kalau lari gunung boleh, tapi banyak yang sprintnya tuh kalau ada tanya kan sprint, kan sprint. Gerhana kan gampang. Ya. Lihat ini daerah yang dua-duanya hampir sama besar. Kalau sini kan aerobnya bisa. Ini aerobnya. Ini anaerob. Di daerah anaerob. Yang ini anaerob, yang ini aerob. Oke, ini aja. Buat parameter ini aja. Jadi nanti kalau lu berangkat ke mana Merauke, kalau ada yang pasti lempar ini dengan bangun ini atau mencari bangun. Oh. Kalau semua nomor lantar, ada 3 parameter. Tanpa awalan, tapi dengan awalan. Jadi kita ada bikin perbedaan. Tolak dulu, siokan ke belakang, tambah satu lagi. Tolak dulu, siokan ke belakang. Siokan ke belakang. Berapa? 17 meter. Itu prestasi
dia dilompat di tolak lurus 17 meter. Kalau dia tidak mencapai itu banyak faktor. Karena kalau joker ini fisik plus teknik. Tapi bentuknya tetap belakang. Belakang ke depan dulu. Ya, ke belakang lebih jauh. Itu juga karena apa? Pertama awalnya lebih panjang dari sini. Lalu depan saya dari sini. Ini terpanjang. Maka lebih jauh. Ini membuktikan bahwa awalan itu menentukan jauhnya tolak, jauhnya lemparan. Tapi jangan awalannya 100 meter. Lempar ini awalannya 100 meter sampai tempat lempar udah capek duluan. Tapi kalau terpanggil yang sesuai dengan nomor lomba. Kenapa sekarang tolak dulu hanya 2 meter? Naiknya dengan 2 meter. Teknik hanya 2 meter. Kenapa? Kenapa tolak peluru hanya meningkat 2 meter? Lembing bisa 30-40% dari standing peluru. Caklam 30%. Martil bisa 100% lebih jauh. Lebih. Tapi peluru cuma 2 meter. Kenapa? Karena yang mengukur menggerak peluru. Ruang gerak dan ruang gerak. Peluru. Garis tengah untuk melakukan awalan peluru itu hanya 2,13 mm. 2,13,5. Jadi 2 meter 213,5 cm. Jarak awalan. Sebab itu maksimal 2 meter. Orang mencoba awalannya lebih jauh dengan teknik putar. Supaya awalannya lebih jauh. Sama juga hasilnya. Sampai sekarang tidak lebih baik dari sebelumnya. Itu penyebabnya. Jadi dia harus kakinya harus kuat sekali. 3,5-4 kali berat badan. Supaya jarak yang 2,13 ini bisa menghasilkan tolakan yang tepat. Karena biomekanik proses dari sampai yang lepas ya. kecepatan mendekat, ya. Kecepatan maksimal sekali lagi parameter tolak peluru ada tiga, jokan ke belakang, berdiri tanpa awalan, tolak tanpa awalan, tolak dengan kalau tolak peluru dengan awalan penuh, jokan ke belakang itu menunjukkan potensi dia lempar. Jadi kalau dia jokan ke belakang 17 meter, dia mestinya bisa tolak peluru 17 meter. Nah sekarang, tanpa awalan, berapa? 14 meter. Jokan 17 meter. Awalan penuh cuma tambah 2 meter, berarti kamu belum kuat. Karena tanpa awalannya cuma 14 meter. Padahal kemampuan tolaknya dengan jokernya belakang ini 17 meter. Jadi 3 meter terlalu jauh, berarti badannya yang gak kuat. Kalau kemampuan lemparnya mesti 17 meter. Cuma saat sekarang ini baru 14 meter. Gak mungkin dong lebih dari 2 meter dengan awalan penuh. Bangun kekuatan dulu, masuklah di tempat mainmu, biasanya. Oke? Jadi cuman itu aja. Cara mencermati yang lebih. Jadi kita awali dengan awalan dulu. Awalan. Jokan belakang. Itu potensi lemparnya. Standingnya berapa? Untuk peluru aja tuh semua. Kalau mending kan tadi kita belum 20%. 40%, cakram 30%, ya. Kalau cakram 30%, lembing 40%, martil itu 100%. Ya. Sehingga itu berangkatnya standingnya cuma 25. Tapi dengan awalan penuh 50, kan 100%. Mengapa bisa naiknya 100%? Tambah tali 1,25 itu kan menyebabkan kita punya ayunan jauh lebih panjang
kecepatan putaran juga bisa lebih tinggi, hasilnya tetap seperti itu. Ya, plasma UC 57-75. 57 tanpa awalan bawaan, ya. Tapi bengkok nggak pakai statis. Yang saya temukan saya bagi jalannya, hasilnya tinggi. Satu tahun kemudian, modalnya ya, otot yang kuat, biasa berburu, ya. Dan bisa mengendalikan lembing. Alami. Ya. Karena dia berburu. Tapi hutan lari aja dia lempar lembing lemah. Jadi dia bisa mengendalikan lembingnya. Saya punya sepatu yang harganya 300.000 waktu itu, padahal kita pakai sepatu bahaya 13.000 rupiah aja. Saya punya waktu 300, punya sepatu 13.000. Sebelah nggak taruh sepatu ini dimana. Saya perlu plasma UC ini tambah. Maksudnya itu taruh 20 meter kan di sini. Wah, hampir itu lah. Sepatu 300.000 itu. Taruh lebih jauh lagi. Tembak yang ambil kena sebelah. Ya, anak ini bisa mengendalikan lembingnya kayak kita naik kitanya otopet. Mau belok di mana aja bisa. Tinggal ngatur sudutnya, bisa lebih jauh. Oke, itu parameter. Jangan keluar dari sini. Semua nomor sudah kita bahas. Kita bahas. Opportunity ya, tapi perlu pada kita ada pengalaman jalan. Atau kita mode kerana nanti 2000 ya, bukan maksudnya sekarang itu dia ada di tempat ini berusaha kita tes kebugarannya saja sekarang dia perbedaan waktu dengan jam nggak ngerti. Jalan cepat. Jadi nanti menghadapi aplikasi yang baru, memperkenalkan nomor-nomor perlombaan untuk membuat ribet. Nah, jalan cepat bisa kita lakukan. Kalau pun yang satu tinggal 10 bulan ini sudah lupakan aja. Ya. Stop, mau sama. Pasti pelaku Papua.